Hai guys, kembali lagi di YouTube channelnya JSTP dan di video kali ini saya mau sharing bagaimana cara menggunakan template di CapCut. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Kita buka aplikasi CapCut, kemudian masuk ke menu template sini ya. Kemudian kita bisa cari template yang akan kita gunakan. Contoh misalkan yang ini ya. Kemudian klik gunakan template di bagian sini ya, klik gunakan template. Nah, di sini kita bisa langsung input aja untuk di sini kan foto ya atau video, kita foto aja. Sebentar. Oke. Lalu klik pratinjau. Oke, itu dia. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Di sini langsung export aja ya. Simpan ke perangkat ya dengan tanda air. Oke. Kita back. Di sini udah otomatis dia muncul ya di bagian template. Nah, sini. Edit ini template. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, share juga subscribe.